Halo semuanya, jadi saya akan mereview atau unboxing. Jadi nggak usah pakai unboxingnya kan udah. Jadi di sini saya akan menjelaskan detail-detailnya sama di sini ada fungsi dan spesifikasinya ya. Jadi untuk si Blender IDLive ini ada dua tingkat kecepatan. Di sini ada satu, ada dua. Dan di sini pulse-nya. Nah, ini untuk matiinnya ada di sini nih tanda 0. Dan di sini aku akan menjelaskan ya. Di sini kalian nanti akan mendapatkan dua, yang satu nih yang kecil biasa untuk bumbu. Untuk teman-teman kalau misalnya untuk menghaluskan gula halus bisa pakai ini, nanti akan aku cobain. Dan ini untuk jus. Jadi di sini kapasitas untuk gelasnya ini itu 1,5 liter. Jadi di sini dia ada 6 titik pisaunya. Dan teman-teman kalau misalnya mau untuk blender gula bisa pakai yang ini ya. Jangan pakai yang ini. Kalau yang ini nanti kasar, kalau yang ini dia halus. Dan di sini sangat lembut sekali ya teman-teman, bisa dengar. Ya, suaranya lembut ini pulse-nya. Lembut ya. Dan di sini dia pisaunya ini dari stainless steel. Dia ada overhead protection, jadi kalau misalnya panas dia mati sendiri. Dan teman-teman di sini jangan khawatir karena IDLive ini udah ada service center-nya ya yang pastinya ya. Di sini stereonya ada IL220 untuk teman-teman mau yang tahu. Di sini watt-nya berapa sih, Chef? Di sini watt-nya itu dia 300 watt ya teman-teman. Jadi aman banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat, ini aku mau sekalian blender gula halus. Jadi teman-teman bisa lihat caranya ya. Nih, aku ada untuk yang gula halus. Aku ajarin juga untuk teman-teman. Nah, ini untuk penyimpanan gula biasa aku seperti ini ya teman-teman. Jadi ini nanti aku wrapping di sininya. Nih, aku geser dulu. Ini pakai ini ya. Nih, pisaunya seperti ini, dua ada dua. Nanti kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya mau blender gula, itu tidak boleh penuh-penuh. Nanti dia blendernya nggak maksimal. Maksimal setengah ya teman-teman. Ini aku pakai gula kuning, ya teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya. Cukup segini aja ya, biar hasilnya maksimal. Kita putar. Ini udah kencang, pastikan. Ini. Lalu sampai bunyi klik. Ya, nanti kita bisa langsung haluskan. Ya, nanti seperti ini hasilnya. Nanti akan aku kasih lihat lebih dekatnya. Karena banyak banget yang bilang sih, Chef, kok hasil gulanya lebih halus. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya ini tinggal kita ulangin lagi. Karena suka ada yang nyangkut-nyangkut. Baik teman-teman, kita akan lihat hasilnya ya. Nih, ini halus banget. Sekalian kita uji coba.
sekalian teman-teman lihat hasilnya seperti apa. Kalau ada kasar-kasar dikit wajar ya, nanti tinggal di blender lagi. Tuh, dia halus. Dia halus ya. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah koleksi teman-teman untuk pengen beli blender yang baru. Jadi nanti juga di sini aku tadi ajarin cara blender gula halus. Aku pakai gula pasir warna kuning. Kenapa sih saya pakai gula pasir warna kuning? Supaya hasil kuenya itu lebih manisnya legit dan wangi gulanya itu keluar juga begitu. Jadi kalau teman-teman mau beli bisa langsung online juga ada ya. Terus teman-teman kalau misalnya mau beli langsung di aku juga ada, bisa. Kalau misalnya teman-teman mau beli, langsung beli aja. Karena ini bagus, rekomend, dan suaranya juga halus. Dan teman-teman jangan takut karena ada garansinya juga. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video unboxing selanjutnya. Terima kasih semuanya.